Hai, halo Toblitzer, selamat malam. Jumpa lagi di Jalur Cepat Otomotif, 30 menit eksklusif The First Autotainment Lifestyle and Classic Channel, Oblitz. Otoblitzer, perjalanan menuju Las Vegas, Amerika Serikat untuk menelusuri pesta aftermarket terbesar di dunia akan mengawali jumpa kita malam hari ini. Kembali ke tanah air, kita pun akan langsung menuju kota Cirebon, Jawa Barat bersama Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation. Serta aksi all-around family SUV milik PT Gramayuda 3 Berlian Motors juga akan kami hadirkan untuk Anda. Serta kita pun akan menyaksikan persembahan terkini dari PT Federal Karya Tama untuk para pencinta otomotif di tanah air. Dan ekspedisi bersama PT Toyota Astra Motor menuju Pulau Dewata Bali yang sekaligus akan menjadi penutup jumpa kita malam hari ini. So stay close, fasten your seat belt, and get ready to experience the first autotainment lifestyle and classic channel, Oblitz. Blitzer, pesta aftermarket terbesar di dunia, SIMA Show 2015 sukses digelar. Anda penasaran seperti apa megahnya event tahunan kali ini? Berikut liputan eksklusif tim Otoblitz Media Sinergi langsung dari Las Vegas Convention Center. Hello Otoblitzer, tim Otoblitz Media Sinergi kembali bertandang ke Las Vegas, Amerika Serikat untuk menyaksikan langsung megahnya gelaran spektakuler The Biggest Aftermarket Show on Earth, SIMA Show 2015. Saat ini saya berada di arena SIMA Show 2015 di kota Las Vegas. Mengikuti industri otomotif Amerika dan dunia yang sedang turun, maka 2 tahun terakhir, ajang SIMA 2013 dan 14 boleh dikatakan menurun. Dan di tahun 2015 saat ini adalah tahun kebangkitan Amerika, ditandai dengan lebih dari 6.300 vendor yang hadir dari seluruh negeri, bukan cuma dari Amerika, Cina, Eropa, Asia, bahkan dari Indonesia. Ini menandakan bahwa SIMA menjadi barometer kemajuan industri otomotif dunia. Blitzer, sebelum memasuki area venue Las Vegas Convention Center, kami sudah dihadang dengan atraksi memukau Performance Pavilion. Di sinilah Anda bisa menyaksikan kreasi mobil-mobil custom terkini, buah karya rumah modifikasi terkemuka di Amerika Serikat. Beranjak ke dalam venue, mari kita menuju the real excitement di North Hall. Inilah area di mana Anda bisa menemukan collision repair and refinish section bagi Anda yang ingin memperbaiki bentuk kendaraan menjadi lebih sempurna. Ya, di area ini Anda pun bisa berkonsultasi mengenai dasar-dasar body repair. Selain itu, booth-booth produsen cat terkemuka untuk hasil restorasi yang cemerlang juga hadir di area ini. Blitzer, saatnya kita beranjak ke Central Hall di mana area Racing and Performance Section lagi-lagi menjadi atraksi utama. Di sini Anda bisa menyaksikan mobil-mobil berpenampilan agresif dengan performa mumpuni bersanding dengan koleksi terkini dari brand otomotif papan atas dunia. Area yang juga tak boleh Anda lewatkan di Central Hall adalah Restoration and Marketplace Section. Area ini menjadi surga bagi para classic car builder dengan banyaknya produsen original spare part, body shell, serta piranti lainnya yang siap menghidupkan kembali kejayaan mobil klasik
khususnya American Muscle Car. Jika Anda berniat membangun Hot Rod, tenang saja. Di Central Hall ini, Hot Rod Alley kembali hadir untuk memuaskan dahaga Anda Hot Rodder sejati. Area ini selalu diramaikan oleh begitu banyak part and accessories brand yang terkenal di dunia hot rodding internasional. Beranjak menuju pusat keramaian lainnya, kita akan tiba di South Hall Lower Level. Disinilah area wheels and accessories siap memanjakan Anda dengan ribuan pilihan aksesoris roda. Setelah Anda memilih velg, saatnya kita memilih ban yang tepat di Global Tire Expo. Disinilah The Tire Industry Association menampilkan aneka jenis ban untuk berbagai kebutuhan. Nah, Auto Blitzer, nantikan penelusuran yang lebih mendalam lagi masih dari Las Vegas Convention Center minggu depan, tentu hanya di O-Blitz. Auto Blitzer, komitmen prima only in Mitsubishi semakin dibuktikan oleh PT Kramayuda 3 Berlian Motors. Hal ini ditunjukkan lewat dibukanya Truck Center Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation di Kota Cirebon, Jawa Barat. Yang liputannya dapat Anda saksikan sesaat lagi. Auto Blitzer, PT Kramayuda 3 Berlian Motors senantiasa mewujudkan komitmen prima only in Mitsubishi untuk hadir lebih dekat dengan Anda. Hal ini ditunjukkan lewat Grand Opening Truck Center Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation di Kota Cirebon, Jawa Barat. 1, 2, 3. PT Kramayuda 3 Berlian Motors kembali meresmikan pembukaan Mitsubishi Fuso Truck Center yang ke-10 di Cirebon. Mitsubishi Fuso Truck Center satu-satunya layanan dengan konsep zero downtime yang memberikan dukungan penuh selama 24 jam, 365 hari non-stop tiada henti, sehingga konsumen dapat melakukan perawatan berkala atau perbaikan setiap saat kapanpun konsumen inginkan, sehingga tidak akan mengganggu sama sekali operasional bisnisnya. Dengan kehadiran Mitsubishi Fuso Truck Center ini merupakan bukti komitmen Mitsubishi Fuso kepada para konsumen yang merupakan totalitas layanan tiada henti sepanjang waktu. Ini akan memberikan kenyamanan bagi para pengusaha untuk terus beroperasi, untuk terus meningkatkan bisnisnya. Untuk itu, apapun usaha Anda, pastikan Mitsubishi Fuso armadanya untuk menjamin keberhasilan bisnis Anda. Hari ini Mitsubishi baru saja meresmikan Truck Center yang baru di Kota Cirebon. Dan tahun ini KTB merencanakan memperluas Truck Center ini sampai 13 tempat. Sekarang kami punya 4 Truck Center di Sumatera, 8 Truck Center di Jawa, 1 di Sulawesi. Dan dengan adanya pelayanan ini, kami akan memberikan pelayanan namanya Zero Downtime. Tidak mengganggu untuk aktivitas konsumen untuk yang maintenance. Karena kita membuka untuk fasilitas ini 24 jam. Konsumen bisa datang setelah untuk yang non-operation time malam hari, dan terus kami akan memberikan maintenance. Pagi-pagi kita bisa mengembalikan mobil. Ini adalah salah satu komitmen dari Mitsubishi. Kehormatan bagi kami dipercaya dari Kramayuda 3 Berlian Motor untuk bisa melayani konsumen dengan baik, dan kita bisa melayani kapan saja konsumen merasa kesulitan, kita bisa siap membantu di mana saja. Dealer kami di Suparef Cirebon ini seluas 8.000 meter dan kita mempunyai balancing, spuring untuk cold diesel, truk, dan kami juga di sini ada mobil workshop. Konsumen yang merasa memerlukan memperbaiki kendaraannya atau ada kesulitan apapun, kami siap untuk melayani konsumen Mitsubishi dimanapun berada. Dealer kami siap untuk penjualan spare part depo yang disiapkan di sini. Kami juga menyediakan ruangan tunggu yang nyaman buat tidur supir, di mana kalau mobil masuk ke tempat kami, semuanya kami layani dengan baik dan kita siapkan untuk makannya juga dan minum semuanya gratis. Ini merupakan pelayanan kami untuk para konsumen Mitsubishi dimanapun berada.
Dengan adanya Truck Center 24 jam ini, hal yang kami tunggu-tunggu selama ini. Ini hal yang betul-betul membantu kami. Kami bisa on-call services kapanpun untuk di kerusakan terjadi dimanapun gitu. Karena kita kalau terjadi kerusakan harus ditangani dengan cepat. Bisnis berjalan lancar, duit masuk tanpa batas. Mitsubishi Fuso, still the best. Nah, untuk Blitzer, demikianlah wujud komitmen Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation untuk Anda pengguna commercial vehicle andalan Mitsubishi. Nantikan persembahan PT Krama Yuda 3 Berlian Motor selanjutnya, tentu hanya di Oblitz. Auto Blitzer, All Around Family SUV kebanggaan PT Krama Yuda 3 Berlian Motors kembali beraksi sambil menaklukkan medan menantang. Ya, Mitsubishi Pajero Indonesia One lagi-lagi akan mengajak Anda untuk menelusuri eksotika alam Ibu Pertiwi lewat perjalanan seru berikut ini. Halo Tubletser, Pajero Indonesia One kembali menggelar petualangan seru menjambangi destinasi wisata menawan di Indonesia. Tim Autoblitz Media Sinergi berhasil merangkum perjalanan menantang ini dari Jakarta hingga tiba di Provinsi Lampung. Tempat kita sebagai arena start perjalanan touring ke Teluk Kiluan daerah Lampung. Kita berharap bahwa komunitas ini juga bisa membawa misi kepolisian dalam rangka ketertiban berlalu lintas. Yang dari Palembang, mereka start dari Palembang. Kegiatan kami di Lampung, pengukuhan chapter Tirtayasa dan Krakatau. Kunjungan ke dealer Mitsubishi, pengguna Pajero, berharap dapat memberikan manfaat bagi sesama dan lingkungan. Klub yang telah melakukan bakti sosial di kawasan wisata Teluk Kiluan Kabupaten Tangamus dan juga melakukan penanaman mangrove untuk pelestarian lingkungan. Kami berharap menuju Provinsi Lampung bersama Pajero Indonesia One. Nantikan petualangan berikutnya bersama All Round Family SUV
Kebanggaan PT Krama Yuda 3 Berlian Motors ini tentu hanya di Oblets. Auto Blitzer, PT Federal Karya Tama senantiasa membuktikan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi terkini. Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan produk terbaru Federal Mobil Lubrikan bersama para pencinta otomotif di tanah air. Auto Blitzer, PT Federal Karya Tama baru saja meluncurkan produk terbarunya untuk para pencinta otomotif di Indonesia. Mari kita bergabung dengan rangkaian event menarik menyambut varian terkini dari Federal Mobil Lubricant. Bersama para bengkel dan para komunitas mobil diesel yang Surabaya Malang, kami bermaksud untuk melangsungkan acara launching Federal Mobil Deltron Sintetik dan diikuti dengan kegiatan touring untuk para komunitas dari Surabaya ke Malang. Federal Mobil Deltron Sintetik 1540, produk terbaru keluaran dari Federal Mobil dengan menggunakan formulasi terbaru Power Max Technology with Active Molecular yang bertugas membersihkan ruang mesin dan juga mempertahankan kebersihan ruang mesin dan melindungi bagian penting critical parts yang akan membuat power mesin terjaga secara optimal. Semoga Federal Mobil Deltron Sintetik ini dapat disambut baik oleh para pengguna mobil diesel di seluruh Indonesia. Acara hari ini adalah touring dari Surabaya ke Malang. Komunitas yang mengikuti dari Pajero Owner Community, Kuda Club Indonesia, Innova Community, ID Fortuner, dan Panther Mania. Komunitas-komunitas ini dapat merasakan langsung ketangguhan dari Federal Mobil Deltron. Para peserta akan berangkat dari Surabaya, memasuki tol, dan kita akan berhenti di rest area Sidoarjo sebelum melanjutkan perjalanan ke Malang. Jarak yang ditempuh adalah antara 90-100 km. Di antara jalan-jalan tersebut terdapat berbagai macam medan, yaitu trek yang panjang, lalu area-area berbukit, dan kita ingin menguji ketahanan pada area kemacetan yaitu di area Pasar Lawang. Setibanya para komunitas di area Malang nanti akan disambut dengan komunitas di area Malang dengan toko-toko rekanan kami. Diharapkan testimonial experience yang didapat dari perjalanan Surabaya ke Malang dapat dibagi dan di-share, diceritakan kepada teman-teman sekalian. Setelah kami mencoba Deltron ini, ternyata manfaatnya buat kita sebagai pengemudi juga, karena kebetulan saya juga drive juga dari Jakarta sampai ke Bali, itu lebih enak kendaraannya, lebih enteng, tenaganya ada, kapan kita mau nyusul di gas, mau jalan gitu. Jadi ya, saya rasa produk ini oke. Kemarin kita bareng-bareng mengganti oli Federal Mobil Deltron. Yang kita rasakan adalah setelah penggantian kita lihat kerja mesinnya lebih optimal, sehingga powernya itu juga lebih stabil. Dengan pemakaian oli mobil Federal Deltron, kita lihat mesin lebih bagus, mobil kita juga lebih mantap. Menurut saya produk ini bagus untuk semua kendaraan diesel, terbukti di kuda kami juga performansinya menjadi lebih bagus. Dan pemakaian keseharian, BBM juga lebih irit. Pendapat kami tentang oli Federal sangat bagus. Sudah seminggu kita coba jalan keliling-keliling kota, kemudian diakhiri dengan kita berjalan ke Malang ini. Yang dirasakan adalah tarikan dan tenaga padat, terus kondisi macet di kondisi tanjakan sama sekali tidak dirasakan kekurangan tenaga. Para otomotif lover mania semua, para pecinta mobil roda 4 khususnya diesel, kita recommended Federal oil ini untuk mobil diesel, khususnya para pecinta Fortuner. Kalau untuk acara ini bagus sekali ya, apalagi kalau diadakannya lebih sering lagi untuk memperkenalkan produk ini lebih dan lebih lagi gitu loh. Karena di sini kita juga saling mengenal antar komunitas, juga game rame-rame, have fun gitu lah. Nah, Auto Blitzer, telah Anda saksikan tadi berbagai kegiatan seru menyambut produk terbaru Federal Mobil Lubricant. Nantikan persembahan PT Federal Karya Tama berikutnya tentu hanya di Oblitz. Welcome to our driving experience event.
for our new Outlander Sports and Delica. Today we have lots of guests and it is our objective to have all our customers experience product strength of our cars. I think they will have a great experience in trying the test courses typically for Indonesia market. Berada di sebuah acara yang dinamakan Potential Sport dan Delica Driving Experience. Acara ini memberikan satu experience tersendiri bagi para customer Mitsubishi karena kita bukan hanya memberikan produk presentation terhadap berbagai produk Mitsubishi, tapi juga mengajarkan tentang teknik safety driving. Nah, teknik safety driving ini kami adakan dengan berbagai obstacles yang ada. Jadi ada 8 obstacles yang dilewati, yaitu jalanan bumpy, ada polisi tidur, ada pohon kelapa yang dipotong, kemudian ABS, traction control, elevation, sampai satu keadaan ekstrim di mana kami membuat satu kolam air dan membuktikan bahwa kendaraan Mitsubishi adalah kendaraan yang tangguh walaupun harus dihadapi dengan cuaca yang ekstrim. Nah, semua ini bisa dirasakan langsung oleh para customer, didampingi oleh instruktur di lap pertama dan mereka boleh langsung mengendarainya di lap berikutnya. Auto Blitzer, ketangguhan compact SUV milik PT Toyota Astra Motor kembali dibuktikan lewat petualangan menuju Pulau Dewata Bali. Langsung saja, tak perlu berlama-lama, kita bergabung dengan Rush Expedition 2 Cruising the Urban Adventure with Style. Telah melalui dua etape pertama yang finish di Kota Pahlawan, Surabaya. Malam ini kita lanjutkan perjalanan di etape ketiga dengan tujuan Pulau Dewata Bali sejauh lebih dari 400 km. Bagai kondisi medan jalan tanpa kompromi. Bahkan dengan performa agresifnya, Toyota Rush tetap mampu memberikan efisiensi bahan bakar yang sangat irit. Pun memutuskan untuk bermalam dengan nuansa penuh petualangan. Yes, it's camping time. Esok harinya, etape keempat telah menanti dengan tujuan Tanjung Benoa. Dalam perjalanan ini, Toyota Rush lagi-lagi membuktikan kelasnya sebagai SUV perkotaan dengan nilai kepraktisan yang tinggi serta mampu memberikan kenyamanan maksimal bagi seni tradisional khas Bali di Uluwatu. Untuk menuju ke sana, kami harus menempuh jarak sekitar 60 km. Disinilah Toyota Rush menunjukkan kelincahannya menyelinap di antara kepadatan lalu lintas Pulau Dewata Bali. Tari kecak menyambut kami setibanya di Uluwatu. Kisah Ramayana pada tari tradisional ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kutub Blitzer, kawasan Uluwatu dengan tari kecaknya menjadi akhir perjalanan Rush Expedition 2 Cruising the Urban Adventure with Style. Secara keseluruhan, Toyota Rush yang baru ini cukup mumpuni dan
cukup untuk memenuhi kebutuhan dari keluarga di Indonesia. Di Pulau Bali ini kami mengunjungi suatu tempat yang sangat alami. Di petualangan berikutnya bersama PT Toyota Astra Motor, tentu hanya di Oblitz. Auto Blitzer, 30 menit sudah ragam informasi terhangat seputar dunia otomotif dunia telah kami hadirkan untuk Anda. Akhirnya, CDG dan seluruh pendukung The First Autotainment Lifestyle and Classic Channel Oblitz mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan, Rabu malam, pukul 22.30. Selamat malam.